Seorang ibu yang mencari keadilan untuk anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supremasi hukum, salam satu pena. Masih bersama dengan saya Heri Fahrul Rizal di Hot News Batas Media 99. Berbicara masalah kasus Ponco Kusumo atau biasa kita kenal dengan Ratu Psikopat Ponco Kusumo. Berita ini sudah mencuat di mana-mana, khususnya untuk wilayah Malang Raya. Keganasan daripada Ratu Psikopat atau Ratu Ponco Kusumo ini sudah tersebar luas di mana-mana. Maka dari hari ini, kami menyampaikan bahwasanya ada seorang ibu yang mencari keadilan untuk anaknya yang menjadi keganasan korban daripada Ratu Ponco Kusumo ini. Kris Wijayanto selaku kuasa hukum daripada korban juga menyampaikan dia banyak menyayangkan atas tindakan dari Ratu Psikopat Ponco Kusumo ini, terkhusus untuk Polres Malang. Untuk semua penyidik yang menangani kasus daripada kasus ini, tolong diperhatikan terkait dengan adanya kasus viral Ponco Kusumo. Izin kepada Bapak Irjen Imam Sugianto selaku Kapolda Jawa Timur. Izin juga kepada AKBP Putu Kolis Ariana selaku Kapolres Malang. Tolong Pak dipantau terkait dengan adanya kasus ini. Apakah kasus ini harus sama seperti dengan kasus Vina di Cirebon atau dengan putusan bebas Ronald Tanur? Banyak pihak menyayangkan keadaan yang dialami oleh keluarga korban ini, mengalami traumatik yang sangat mendalam, apalagi seorang ibu yang mencari keadilan untuk anaknya. Lantaran kasus yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini masih belum ketemu terkait dengan titik terang dan kejelasan. Fakta-fakta di lapangan mengungkapkan, khususnya Kris Wijayanto juga menyampaikan terkait dengan mungkin pelimpahan berkas dari pihak Polres Malang ataupun mungkin kasus yang sedemikian rupa riweh dan ribet ini. Ada beberapa hal yang menjadi banyak pertimbangan, khususnya dengan adanya kasus ini. Saya mengingat perkataan dari Jenderal Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwasanya yang mengkritik ataupun mungkin memberikan pendapatnya terkait dengan kinerja Polri adalah temannya Polri. Maka dari ini saya selaku pribadi dan hati nurani saya sebagai manusia terkait dengan adanya kasus Ratu Psikopat Ponco Kusumo meminta izin kepada Kapolda Jawa Timur, kepada Kapolres Malang untuk sesegera mungkin menindaklanjuti kasus ini. Jangan sampai kasus ini sama dengan kasus yang terjadi di Cirebon, kasus Vina Cirebon, atau mungkin kasus yang sempat ramai kemarin terkait dengan putusan bebas saudara Ronald Tanur. Sekian dari saya, salam supremasi hukum, salam satu pena.